Okay, terlampau terbang. Boleh turun sikit. Wow, it's gold. Kongsiko, pusat ratangan, pusat kongsiko. Anyaman yang hebat. Hebat. Hi. Mansaw, mansaw. Hai. Hai, kongsiko. Kongsiko Dilan. Kongsiko Lili. Kami mengharapkan kerjasama akan diteruskan kerana keunikan karya yang dihasilkan ini membuka minda kami mengembangkan idea sebagai pengusaha kerokangan. Selain itu juga, kerjasama seperti ini sangat membantu kami dari segi kewangan. Projek mencampur aduk motif langsung tidak mengganggu keaslian kraf. Malah metode mencampur aduk motif ini sangat membantu dalam menghasilkan idea yang baru kepada penggiat. Dan semestinya, projek seperti ini merupakan suatu pencapaian baru bagi setiap pengusaha kraf tangan. Masalah utama adalah kekurangan bahan. Kami memerlukan penanaman baru dan bagi saya cara menyelamatkan bahan mentah supaya stok tidak habis atau berterusan adalah melalui penanaman semula bahan mentah terutama bulu. Pada masa ini kami sangat mengharapkan bantuan dari segi modal daripada kerajaan untuk modal itu digunakan untuk melatih penggiat kraft yang baru disebabkan saya sendiri tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli bahan bagi mengajar penggiat kraft yang baru. Jadi saya sangat mengharapkan kerajaan dapat memberi dana atau bantuan dari segi modal untuk kos pembelian bahan mentah bagi melatih penggiat kraft tangan yang baru. Selain daripada itu, kami juga memerlukan modal untuk penanaman semula bahan mentah seperti bambu atau bulu. Sebab masa sekarang ni bahan tidak mencukupi, susah dapat sebab sudah jauh tempat. Jadi kami harap kerajaan dapat membantu kami untuk penanaman semula bulu atau bambu. Hai, saya Siat Yanau, berbangsa Murut. Saya berasal dari Kampung Anam, Nabawan, Sabah. Saya terlibat menganyam tikar yang berukuran 15 meter hasil karya Elan. Uniknya tikar ini karena berbagai jenis corak. Bagi saya, ia sangat mencabar karena ini pertama kali saya menganyam tikar yang sepanjang 15 meter. Selepas menganyam tikar 15 meter itu, saya terlibat lagi menganyam tikar karaoke 1, karaoke 2, dan karaoke 3. Sekarang ini juga saya terlibat lagi menganyam tikar hasil karya Elan yang agak mencabar juga bagi saya karena berbagai jenis corak.
Hai, nama saya Lili binti Naming. Saya berasal dari Kampung Kabatang Baruso. Sekarang saya menetap di Kampung Dongulat, suku Dusun Sungai. Oke, sini saya ingin kongsikan pengalaman saya tentang anyaman bambu. Pada mulanya, saya berminat bidang anyaman ini sejak umur saya 16 tahun, sehinggalah sekarang. Bagi saya, anyaman bambu ini amat susah membuat. Sebab satu, pengambilan bahan mentah dia, kita kena cukup berhati-hati. Sebab benda ini tajam dan membahayakan diri. Tapi saya suka juga sehingga saya berjaya. Dan saya pernah membuat tikar anyaman ini sebesar 8x4 kaki pada tahun 2011. Dan itulah pertama kali saya membuat yang besar. Dan selepas itu pada tahun 2018 saya mendapat tempahan anyaman tikar. Itu cukup mencabar juga. Tetapi yang paling mencabar adalah anyaman tikar sepanjang 15 meter 7 kaki. Itulah yang paling mencabar bagi saya. Sebab satu, corak dia yang berlainan dan bermacam-macam. Kedua, yang kita tidak pernah buat tetapi kita dapat buat juga sepenuhnya. Sama juga anyaman urup karaoke. Dia juga susah membuat, tetapi saya sangat suka dan seronok. Sebab semasa kita membuat, kita boleh bernyanyi ikut anyaman urup itu, sehinggalah urup itu siap. Apa yang diharapkan daripada kolaborasi kerjasama sebab sebagainya untuk masa hadapan? Supaya anyaman ini berpanjangan. Apa lagi tuh? Kalau saya paling suka yang ada apa itu ada kawan supaya senang berbincang. Bila kami menganyam kan kalau satu orang tidak apa itu tidak pandai, satu orang yang pandai itu yang hasil mula. Oke. Okay. Sama-sama bikin. Pertama kali dalam hidup saya menganyam yang begitu. Sebab belum pernah. Iya, belum pernah menganyam. Jadi satu pengalaman yang barulah. Saya terus yang terpikir yang mau buat yang terbaru lagi. Ya. Yang mau buat yang terbaru lagi yang pelik-pelik lah. Ya. Yang paling campin itu mangkalnya kan kalau yang seni. Biar memang apa saja yang seni. Kalau yang seni ini dia yang mereka itu bukan dia yang kalau yang seni memang dia perikah lepas itu dia juga perikah dia juga pembuat yang anu bapak anyam begitu dan kita lukis apa sih kita anyam lagi nah. Kami penganyam sama juga seni juga dia punya seni rekaan dia seni rekaan jadi kami ini seni menganyam ini seni anyaman. Macam tidak masalah juga, tidak ada masalah. Mungkin tidak, mungkin orang macam suka lagi. Orang lebih suka lagi sebab anyaman cuak itu kalau tidak diteruskan akan pupus punya motif. Saya selalu nampak sebenarnya ini menganyam, jadi saya cuba-cuba membuat. Dia bilang ini untuk anyaman untuk orang perempuan saja. Laki-laki tidak boleh menganyam nih, sebab laki-laki punya tugas yang bekerja macam kalau dulu-dulu dia bilang bikin ini kebun, dia bilang kalau laki tidak boleh bikin ini, tapi saya ingin mau belajar juga sebenarnya. Nah kalau kau ingin mau belajar, kau tinggulah dari mula saya membuat sampai dari mula saya mengambil bambu sampai jadi ini satu produk gitu. Jadi saya memang minat ini budaya Borneo lah ini budaya dusun. Saya takut akan datang jadi yang minat sudah di budaya. Saya takut pupus. Jadi biarlah saya teruskan untuk masa depan ini budaya dan tradisi semua kaum dusun ada dusun ataupun buruk tidak boleh anulah tidak boleh lupakan ini tradisi. Saya mesti mencoba juga ini anyaman modern, mencoba anyam dan buat sebab kalau tidak mencoba bila lagi kan tidak juga
langgar adat dan pantang lah. Hmm. Sebab anyaman ini kira macam kita mesti mau ada bikin anyaman modern juga, sebab kalau bikin yang lama-lama saja orang pun tidak akan tertarik dengannya corak lah, sebab itu saja punya corak. Hmm. Ada satu motif yang menurut punya memang itu motif dorong ada apa, kalau orang bujang tidak boleh anyam itu motif. Oh. Ada satu motif itu kalau kami lah. Hmm. Tapi sekarang tidak pantang larang, sudah setimu anyam semua saja. Kami bilang mandikar. Hmm. Ya mandikar. Cerita dia gara-gara itu motif saja itu perempuan menganyam sampai dia berpisah sama laki dia. Oh. Ya, jadi dia bilang kalau mau menganyam itu motif tidak boleh menganyam itu motif, adik baik sama kalau yang masih bujang. Hmm. Nanti kalau kawin tebak besar. Oh. Ya, tapi sekarang saya tengok tidak sudah semua pun boleh anyam. Yeah. Kalau dulu-dulu begitu dia punya cerita. Oh, kalau bagi saya kalau bilang langgar pantang atau pantang, dia memang tidak pantang yang duduk betul. Cuma satu saja, pengambilan bahan dia. Hmm. Apabila kita mau mengambil bahannya memang itu ada pantang larang lah. Bukan pantang larang lah, tapi kita mau timu supaya ini bahan-bahan dia. Satu, kita tidak kena makan itu yang bio. Hmm. Kedua, dia tidak cepat buruk. Hmm. Itu saja yang pantang larang dia. Sama saya yang kita mau mengambil itu bila kita yeah. Karena tinggu bulan, kita tidak juga boleh ambil bulan yang doang bilang yang bulan terang sama yang bulan mengambang. Itu umum kalau kita ambil itu bahan masa itu bambu pandai begiuk. Hmm. Itu bambu juga kita tidak boleh ambil dia sembarangan. Hmm. Kita tengok dia punya yang dia baru mau mulai keluar daun yang kira muda. Dia tidak boleh tua, dia tidak boleh muda lah. Itu kalau yang mau ambil yang musim-musim yang kemarau atau kering, kita ikut itu bambu. Kalau dia musim bambu, dia musim berabung sudah. Dia tidak juga ikut yang musim kering kah, dia musim hujan. Hmm. Kita ya memang udahnya bawaan memang banyak. Ya. Tapi takut sekarang habis dorong apa itu yang sawit masuk di kampung-kampung kan bikin yang tanam sawit itu tiris-tiris habis kena langkar itu anu bambu kus. So apa jadi bila sawit masuk boleh kus pun hilang, kupus. Kerana dia potong semua. Ya, kerana dia potong semua. Ya. So sekarang mesti pergi lebih jauh untuk cari itu. Mau cari pus mesti di sering sungai lah. Ya. Ya, supaya habis kan itu apa itu sawit tidak boleh sampai di sungai itu. Ya. Sekarang air. Ya. Jadi terpaksa itu pus memang di sering sungai sih. Ya. Kebanyakan di tempat kami di sering sungai. Ya. Sejak yang menganyam yang 3-15 meter itu banyak sudah pikiran saya bilang oh ini tidak begini. Anyam yang terbuka sudah yang hatimu membuat yang lain dari yang lain lagi. Anyaman ini tidak kena ajar sama budak-budak sekolah sekarang. Memang dia hilang saja begitu. Pupus. Ya, pupus. Kalau kami yang ada sudah yang pro-pro ini, kalau tiada sudah, memang tiada sudah. Tapi kalau saya sudah ajar sama anak-anak saya. Kalau di kampung-kampung memang dorang ajar, tapi yang orang yang sudah pandai saja dia dorang ajar. Tapi kadang-kadang kalau ajar yang orang kampung-kampung ini ada yang ikut waktu khusus saja tapi tidak berminat. Hmm. Tapi kalau paling bagus lagi ajar dari budak kecil. Sekolah. Ya. Bagus kerajaan ajar sama budak-budak sekolah randa lah atau sekolah menengah supaya itu ini anyaman ini tidak hilang. Hmm.
Wow. Jangan jatuh. Surung itu hengan, dia kan ngomong kepala. Oke. Saya buat video nih. Traditionally, we didn't have tables in the Southeast Asia region, but all communities sat on mats on the ground or had a tradition of making mats. So these tables really came into the region via colonial powers. So I think of the table as a symbol of a kind of colonial administration or the violence of administration, more violent even than a gun. It's about power. It's patriarchal, it's state power, it's hard power. Whereas the mat to me is intrinsically feminist. It's from the community. If we look at the words and names of this, it's also quite telling in that the word meja, the Malay word meja, comes from the Portuguese mesa. In Tagalog, mesa is also a table from the Portuguese and Spanish. So all our local languages, all our vernacular names of tika are quite varied, like the tepo for the Samadelao, galum for Dusun Liwan, apin, murut, banig in Tagalog. So I think that also illustrates very neatly these concepts of different types of power that communities face, both the hard patriarchal power and a kind of feminist, old, communal, egalitarian power that comes from old knowledges and heritage and culture, budaya. Thank you.
Hai semua, nama saya Rujia binti Jalalid. Saya daripada Pulau Umadar Sempurna, Sabah. Di sini kami ada dua komuniti, satu komuniti orang tempatan dan satu komuniti bajau laut. So projek TEPU ini bersama Ilan berkaitan dengan komuniti bajau laut. Kalau macam apa nih, tamu-tamu jemputan tuh saya berkaitan dengan komuniti orang tempatan. So tikar semua nih ya, saya berkaitan dengan bajau laut. Kalau saya dibuat pilihan semua projek bersama Ilan yang berkaitan dengan TEPU, saya suka tikar tanah dan air. Sebab kenapa saya suka tikar yang bernama di dalam tanah dan air, dia membawa makna kepada dua yang sangat penting di dalam community. Dia ada maksud yang sangat penting yang tidak boleh dipisahkan, tanah dan air. Itu sebabnya kenapa saya pilih TEPU tanah dan air. Memang saya suka perkataan ini dan suka pergabungan yang ikatan yang tidak boleh putus. So itu sejak yang saya boleh pilih seramai-ramai tikar yang kami sudah buat bersama Ilan. Tikar ini yang saya suka sebab dia memang ada makna yang sangat penting, bukan saja penting untuk saya sendiri ataupun community saya sendiri, kepentingan untuk semua masyarakat. Ikatan tanah dan air yang memang kita tidak boleh berpisah. Apa yang saya harapkan untuk kolaborasi sebegini, ya bagi saya amat penting. Dia akan membantu community, apalagi kalau macam kami di pulau ini ya, bergantung sangat kepada sumber alam marin. Dan kurang pendapatan. So kalau ada kolaborasi sebegini, harapan kami di sini dia akan berterusan, sangat-sangat boleh membantu kepada community dari segi pendapatan. Dan harapan kami kolaborasi dia akan berterusan di masa akan datang. Ini salah satu contoh yang kami usahakan selama kerja dengan Ilan. Berbagai yang kami boleh buat, walaupun kadang-kadang desain itu daripada dia sendiri, tapi berkaitan dengan kami punya desain sendiri juga dan kami punya kerja. So harapan kami di sini memang kami mau yang berterusan, tidak kira daripada kerajaan, daripada NGO dan berbagai. Harapan kami kolaborasi macam ni dia akan berterusan. Ya, sangat membantu kepada community yang memerlukan dari segi pendapatan. Bukan saja dari segi pendapatan, yang memang kerja-kerja kami sebagai kerap tangan memang boleh membantu. So, apapun saya ucapkan terima kasih kepada Ilan dengan pihak yang terlibat, yang sentiasa menyokong kami di sini dan percayakan kami sebagai community. Walaupun berjauhan, kami boleh buat dan boleh buat kerja dengan baik, dan memang ada hasil yang berkualiti. So apapun saya ucapkan balik terima kasih Ilan, sebab dari Ilan kami dapat pendapatan untuk menampung keluarga-keluarga kami.
Wayhinang no maa kumaka sigilan tepo Wayhinang tam ahe kana tepo ingga kabilahian no. Iya maksud ku kabilahian ku hinang ku anu way mataha. Tepo ataha. Pasahasan nang hinang isya na he ya he. Iya maksud ku he kira kabilahian ku hinang ku he kasa ayasin na. Iya maksud ku isya na kuwa binasa he. Nakatumbas kamalian. Ano tepo ata ha ingga ya? Ano ang panggam terungan eh. Jik tamai itu tepo tepo at hato ngan anu tepo kabilahian hinang nu anu tepo wae ma Singapura nah ya he kabilahian ku hinang ku he ka hinang ku bae maka maka sila ne ya maksud kabilahian ku ni hinang e anu ta anu e ma Singapura angai ka bilahi tepo he ni hinang he yang kan kabilahian ku hinang ku halahe ya buasan nang hinang buasan nang hinang no buasan nang hinang ini masalah no tunggol no maghinang tepo may dito masalah ko he gumdupain ba yaku hinang ariki ania masalah pag ako hinang haya alam ania masalah kan maksud ko he ilahi gi ako haya okay ka onno say sibu de ay ka ay sabab no ka ania maghinang tepo na maghinang tepo nan supaya bang ania pamuna ko he pamali ko. Ya, tepo itu makatabang ka? Nah, makatabang kami bang waktu kami minuanan na eh. Tepos kami itu. Nah, niat na pamilik kami. Ay lagi. Ay lagi. Ama na ka magkaut hal ka nganong tepo na? Nambal ako kaut na bang anak ko iya itu nama itu. Pasal ania na gaji ko, ania na pamangan ko. Ang kanahal ako pamatunggu ko na maluma eh. Makaanak ko eh. Sebuka aku lagi gaji. Nah, boleh aku gaji, mansin rojia itu. Nah, ini makaka kan yang malu, mak magbelah na. Nah, aku mah itu nak tulis aga. Ketan lo usah om ni anom, pandan ini nanti. Ay pantang larang na sepanjang ka manginang tepo tu. Adat bi, ay adat bi ma tepo nan. Cuba yang magdua salam, bang ya katis na magdua salamat, ang amu-amu kita, ya Tuhan eh. Apa ahap? Apa ini ani ahap pampean man kalpet, kalpet ilu alaat, ang anubaran. Jadi bang tepo nan? Sebab bang tepo ahap. Bang tepo ahap palegean. Kalpet itu alaat. Nah, ngayon magkalati ah. Kapidian ka? Uy, ang anubaran kami. Luambal makakole. Bang tepo, alumbaran. Tapos al tepo, eh, hap. Ako so kang tuy. Tambal. 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 Pero siya pala ito. Ahap, tepo. Apa, itu tepo tentang budaya Ay kabudayaan bi bong abajaw sebay ania tepo ka ataupun alam niya tepo na kami sebay niya tepo ya paglegehan e eh. Pagumboan bang ania magpakan sumangat e eh. Pagsalamatan e eh. Napamatanaan lai sawan tepo he binalat jadi sebay tepo ay magcurak ka na, ataupun tepo bote tepo maka kuning apa tepo jin na okay tilaw ko tepo pote panginang ay na pagemboan pagsalamatan tepo pote he jadi bang tepo kuning sa bang tepo kuning eh na iya rupang amon magsalamat bisa bang tepo salinian jibi he na ahat bang ani atak ka taas e na tamat na anaya palegean ataas e at sulia kosong baran siga pasara kosong baran tamang kapit itu amalut boy na animbal ha jadi bong ay nipake pagkawin tepo ay ni na tepo hap warna ane tepo warna ane tepo na. Warna ane bang pote ilu maka tepo ano salik kuning ilu na ili pagsalamatan pagemboan pagpakanan sumangat okay jadi ay harap ay tasano sepanjang kang hinang tepo to beting ka kaluman no okay ka ataupun masih rubut sebelum itu
Nah, oke, rupa salah. Iya, angamu kami ni. Si Rodia itu pemilik kami balan. Dia akad kami amangannya. Anganom tepo. Nah, kau sempurna kami. Kau leh gaji kami. Aku leh gaji. Aku leh laku yang melandi na nama he. Amal lah nama kasar anak-anak ku. Nah, aku nak itu nak apa nama laku akad sama angan nama oleh napi itu. Oh, betul kan? Nah, hanya nama angin patanak-anak ke? Pagani agad ye namangan na banakanam bakaw banakaut apote aroy denda kunaka jipun jipun ana okay na magsukol na magsukol. Okay ba gal na sira yang pahapon na igalan bayna kami ginadian baloy bisa ko considere lay 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 iya na ang igal ni sampul na pahalo amli ko no badyo aniya pangangadian ako baloy baranku aku sogna puhuku bayaku ginadian ni sinorjia lawi lulai maglulai na munda ayan pinahat na igalan lawi tuy bawahun ni lahat nu pandain na mahe kono igalan bujang baha ubalo Nah iya, nobing. Nah oke na. Oi kak. Oh iya, mah lo, lalai. Iya kok mangang gambal bareng di kolongan sarang-sarang kolongan, sarangnya kolongan. Tuh, lalai. Kasaran dia ini. Lalai, Bapak, bos, bos.
Diyos kami. Oh, anay to ba? Si Relen Sahaye. Duidang, duidang, duidang. Bang pamuan no saruk no bawa kuah mesima itu ada pangan to man no duidang duidang duidang. Duanya umpan na putin indo.